Nurlaili sampai bilang Mega mental juara. Hasil Putri Jatim versus Jabar di Piala Kapolri 2024 Zona 4, Megawati Hanestri CS tak terbendung. Big match tim Putri Polda Jatim versus Polda Jabar tersaji di Piala Kapolri 2024 Zona 4 hari ini 23 Agustus. Pantas disebut big match karena kedua tim sama-sama bertabur bintang Proliga dan Timnas Voli Putri Indonesia. Hasil pertandingan Putri Jatim versus Jabar yang digelar di Gor Pajajaran Bandung itu berlangsung cukup sengit. Set pertama Jatim membuka skor lewat spike Megawati Hanestri. Sempat diblok pemain Jabar namun bola keluar. Setelah itu Jatim memimpin 4-2, namun spike Aulia Suci membuat Jabar menempel 3-4. Blood hold pemain Jatim membuat Jabar menyamakan kedudukan 6-6, namun Jatim kembali menjauh 8-6, kemudian 10-7 beberapa kesalahan Jabar membuat Jatim semakin menjauh 12-7. Setelah itu Mega dan kawan-kawan tak terkejar dan menang mudah 25-13. Jabar bangkit di set kedua. Mereka mulai menemukan irama permainannya hingga unggul cepat 7-2, kemudian 10-5. Servis Aceh Aulia Suci membuat Jabar semakin menjauh 13-6, namun dibalas spike Megawati dan mengubah skor menjadi 1-3. Beberapa blok sukses membuat Jabar semakin menjauh 17-8 sebelum akhirnya merebut set ini 25-18 yang ditutup cross spike Nurlaili Kusuma. Set ketiga berlangsung ketat, kedua tim saling bergantian memimpin skor sejak awal. Jatim yang lebih fokus di momen kritis akhirnya berhasil memenangkan set ini 27-25. Awal set keempat Jatim mencetak 6 poin beruntun. Jatim berhasil mengakhiri perlawanan mereka 25-18. Ini merupakan kemenangan kedua Putri Jatim di Kapolri Cup 2024 setelah di laga pertama menang atas Jateng juga 3-1. Sementara itu, ada momen menarik pada laga big match babak penyisihan zona 4 Kapolri Cup 2024. Saat supporter tim voli Polda Jawa Barat Jabar meneriaki secara berirama si Mega kena mental pada pertandingan babak ketiga melawan tim voli Polda Jawa Timur Jatim. Mendapat teriakan tersebut, Mega Hangestri yang memperkuat Jatim justru berjoget dan melempar senyum ke arah tribun tempat supporter tersebut berada. Lantas seruan supporter dari tim Polda Jabar ini terus digaungkan sepanjang match ketiga dan keempat. Mulanya Megawati tidak menanggapi gelora semangat dari tim Polda Jabar itu, tetapi lama-kelamaan mungkin dia merasa lucu dan malah berjoget menanggapinya. Kohijin turun gunung demi Mega meraih juara. Lawan Megawati di Kapolri Cup 2024 tim Polda Jabar akan bermain lepas dan lebih berani. Tim voli Putri Polda Jawa Barat Jabar akan melakoni pertandingan penting melawan tim Putri Polda Jawa Timur Jatim pada Kapolri Cup 2024 Jumat 23 Agustus 2024. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi tim Polda Jabar, apalagi tim Polda Jatim diperkuat banyak pemain berpengalaman seperti Megawati Hangestri, Mediol Yoku hingga Agustin Wulandari. Meskipun begitu tim Jabar tak gentar melawan Jatim. Apalagi skuad Jabar juga dihuni beberapa pemain senior yang kerap tampil di Proliga. Hal itu diungkapkan Nurlaili outside hitter andalan Jabar. Jatim kan pemainnya senior semua. Yang penting kita mainnya lepas dulu saja. Soalnya mungkin mereka pengalamannya lebih banyak daripada kita, kata Nurlaili. Selain itu tim Jabar juga berjanji akan bermain lebih berani. Di sini juga ada yang senior tetapi rata-rata memang junior. Main lebih berani saja sih, kata Nurlaili.
Sebelumnya, tim Putri Jabar berhasil mengalahkan Jawa Tengah Jateng pada babak penyisihan zona 4 turnamen Kapolri Cup 2024 yang digelar di Gor Pajajaran Bandung Kamis 22 Agustus 2024. Jabar menang mudah dengan skor 3-0. Sementara itu, Voli Mania Full Senyum penampilan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan bakal disiarkan di Indonesia. Penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan bakal disiarkan di Indonesia. Megawati Hangestri merupakan pevoli putri Indonesia yang tampil di Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League untuk musim 2024-2025. Penampilan Megawati Hangestri selalu menjadi sorotan, baik penggemar lokal maupun luar negeri, karena mampu menghadirkan pertunjukan seru dan mendebarkan. Kovo pun memberikan kejutan jelang laga pembuka yang berlangsung pada 30 September 2024 mendatang untuk Voli Mania. Belansir dari laman resminya, Kovo mengumumkan bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan GAD Sports, sebuah perusahaan hak siar internasional. GAD Sports menandatangani kontrak eksklusif untuk hak siar bola voli profesional luar negeri dengan penyiar utama Federasi Bola Voli Korea Selatan, tulis pernyataan Kovo. Yakni untuk menyiarkan semua kompetisi termasuk pertandingan V-League melalui siaran langsung dengan masa kontrak selama 3 musim. Kabar ini juga diumumkan melalui media sosial Instagram resmi Kovo dan disambut hangat oleh Voli Mania termasuk para penggemar di Indonesia. Pasalnya, Voli Mania bisa menyaksikan penampilan Megawati Hangestri bersama tim Jungkuanjang Red Sparks di V-League. Tak hanya penggemar Megawati Hangestri di Indonesia saja yang bisa menyaksikan idolanya tampil, namun juga fans dari negara lain. Megawati Hangestri Pertiwi tampaknya akan menjadi salah satu pilar penting Dajeon Jungkuanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks telah memastikan amunisi mereka siap untuk mengarungi kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang tidak lama lagi akan bergulir. Tim besutan Kohejin itu masih mempercayai Megawati Hangestri Pertiwi sebagai salah satu juru gedor dalam mendulang poin demi poin. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut dipastikan mendapatkan partner baru, yaitu pevoli Serbia Vanja Bukilic. Duet Megawati dan Bukilic diyakini bisa membawa dampak positif bagi tim berjuluk Red Force itu dalam menumbangkan lawan-lawannya. Meski demikian, kekhawatiran masih menyelimuti Hyeseon yang pada musim ini akan menjabat sebagai kapten Red Sparks. Pemain yang berposisi sebagai setter tersebut khawatir lantaran Megawati dan Bukilic akan saling bertumpukan lantaran berada di posisi yang sama. Megawati dan Bukilic sejatinya memiliki latar belakang sebagai oposite di lapangan. Untuk menyiasati hal ini, Kohejin selaku juru taktik sudah menyiapkan racikan strategi di mana Megawati akan digeser sebagai outside hitter,